Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, kali ini aku mau sharing atau mau berbagi pengalaman aku bagaimana aku memakai produk Nu Amorea. Oke, jadi pertama-tama dulu aku waktu pertama kali coba sabun Nu Amorea, karena aku punya riwayat pemakaian krim racik sebelumnya yang benar-benar banyak banget, udah berapa tahun gitu ya aku pemakaian krim racik yang gonta-ganti gitu krimnya gitu. Jadi aku dulu benar-benar yang mantan krim racik, apapun udah pernah aku coba, baik yang bermerkuri atau yang abal-abal gitu, pokoknya semua udah aku coba dulu ya. Dan semenjak aku pakai Nu Amorea ini, aku pakainya pertama kali yaitu yang Beauty Plus Bar, karena ini kan khusus buat yang punya riwayat krim racik sebelumnya gitu ya. Jadi saat pemakaian ini itu benar-benar yang apa ya, khasiatnya tuh bagus banget ya buat aku ya, walaupun waktu itu emang proses detox gitu. Di hari pertama itu bagus gitu kan, di hari pertama enak gitu, bikin kulit itu enteng, bikin kulit itu nyaman gitu ya. Terus di hari kedua emang udah mulai detox seperti kusam gitu ya, hitam wajah tuh jadi kusam banget gitu, terus timbul beberapa jerawat gitu kan ya. Nah, setelah itu waktu proses detox emang aku sendiri kayak yang gimana ya, lanjut gak ya gitu. Terus habis itu aku tanya ke upline aku gitu kan, bagaimana ini aku itu berlangsung selama 2 bulan kalau gak salah. Nah, terus upline aku tuh anjurin buat aku pakai cleanser dulu gitu, baru pakai sabun. Jadi aku setelah itu pakai cleanser, setelah pakai cleanser baru aku pakai sabun gitu kan. Jadi untuk apa yang aku rasain gitu ya, sabun ini kan aku selain pakai buat wajah, aku juga pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi aku pakai dia itu buat sampo gitu ya, buat conditioner gitu ya. Dia itu jadi dulu kan aku kayak ketombean gitu, terus rontok gitu. Setelah pakai ini alhamdulillah emang rontoknya berkurang, terus gatal-gatal karena ketombenya itu berkurang gitu ya. Terus untuk terutama nih alis sendiri, dulu aku sebelum pakai Nu Amorea ya, aku pakai krim alis kayak gini nih. Krim alis ini aku pakai dulu untuk kan tipis banget dulu aku ya, untuk alisnya dulu tipis gitu ya, bulunya itu kurang gitu kan. Jadi aku pakai krim alis dan itu aku pakainya lama banget ya, udah berapa ganti krim ini ya, udah berapa kali itu nggak ada hasil sama sekali gitu. Dan setelah satu kali coba Nu Amorea, aku merasa alis aku tuh kayak hitam lebat gitu kan. Makanya aku kayak sekarang tuh udah nggak pernah pakai pensil alis lagi. Kalau dulu tuh aku bener-bener yang pakai pensil alis gitu ya. Jadi sekarang tuh udah nggak usah, nggak pakai pensil alis lagi, udah nggak berlaku lagi pensil alis buat aku gitu kan. Terus kayak bulu mata ini nih, bulu mata dulu aku tipis gitu kan, dikit gitu, jarang-jarang. Sekarang aku kayak ngerasa dia lebih hitam, terus lebih lentik, lebih hitam. Dan maskara aku udah nggak pernah aku pakai lagi. Jadi buat alis kayak eyeliner udah aku nggak pernah pakai lagi. Benar-benar yang sudah alami semua, udah nggak pakai tambah-tambahan lagi ya. Nah itu kan enak banget. Dulu waktu pertama kali aku pakai sabun Nu Amorea ini, di sini nih juga tumbuh gitu kayak bulu-bulu gitu. Itu pertama kali pakai loh. Jadi aku rasa ini emang apa tuh? Emang Amorea ini menyuburkan atau menyehatkan semua bulu yang ada di kita gitu, di tubuh kita, seperti kayak kumis kayak ada gitu kan waktu pertama kali pakai. Nah, untuk hidung dulu aku ini pori-porinya gede banget gitu kan, pakai krim apapun itu nggak berfungsi ke pori-pori di hidung ini, tetap gede gitu kan. Nah, setelah pakai Amorea ini malah kata orang aku nggak punya pori, jadi yang
harus ya kemana-mana tuh pakai lipstik gitu kan. Nah sekarang ini aku bukan lipstik ini loh, aku udah gak pernah pakai lipstik lagi semenjak pakai Amora. Pertama-tama waktu pakai Amora untuk bibir ini dia kering, terus terus mengelupas-ngelupas gitu kan. Kalau misalnya kita sering gonta-ganti lipstik, yang tentunya lipstik itu kan gak semuanya aman gitu ya, terbuat dari apa gitu bahan-bahannya, yang kadang bikin hitam gitu kan. Seperti aku sebelumnya juga hitam untuk bibir. Nah setelah pakai Amora ini aku udah nggak pernah kenal lagi yang namanya lipstik. Sekarang aku pakai yang mungkin nggak pernah orang terbayangkan ya, yaitu aku pakai pewarna makanan. Kenapa pakai pewarna makanan? Karena menurut aku ini kan pewarna makanan ini untuk makanan ya, jadi kan dia aman tuh. Jadi kalau misalnya aku mau cium apa keponakan aku atau aku mau makan, jadi ketelan juga aman kan ini, karena bahan-bahannya emang khusus untuk makanan, jadi dia lebih awet juga di bibir gitu. Aku tinggal olesi pakai cotton bud. Nah jadi keuntungannya lagi aku sudah melepas yang namanya krim siang, krim malam, semua yang krim-krim kayak gitu udah aku nggak pernah pakai lagi. Yang benar-benar lepas dari itu dan lebih simpel banget pakai Amorea ini ya. Jadi lebih simpel, dan juga bedak aku udah nggak pernah kenal bedak lagi. Kalau dulu tuh kemana-mana harus pakai bedak gitu kan, tapi kalau sekarang benar-benar yang tanpa make up, tanpa bedak, pokoknya cuma tinggal pakai pewarna makanan di bibir doang, itu aja udah percaya diri kemana-mana. Kalau dulu aku benar-benar yang nggak percaya diri ya, karena apa? Karena aku udah coba berbagai macam krim untuk flek. Aku ada flek membandel gitu, bekas jerawat dulu waktu masih sekolah ya kan. Nah flek itu tuh bandel banget gitu ya, nggak pernah bisa hilang gitu, hanya tertutupi sama make up gitu kan. Dan sekarang semenjak pakai Amora yang benar-benar alhamdulillah hilang gitu ya, benar-benar yang sekarang kata orang-orang sih glowing gitu ya, kulitnya udah bagus. Aku senang banget pokoknya pakai produk-produk Amorea ini. Aku benar-benar bahagia banget, senang banget dipertemukan dengan produk yang benar-benar berkualitas kayak gini ya. Nah untuk sabun sendiri seperti yang aku bilang tadi, jadi aku pakainya itu cleanser dulu baru sabun. Aku nggak pakai toner ya, terus sabun. Nah sabun ini banyak banget manfaatnya ya, seperti tadi untuk rambut, untuk alis atau bulu mata, untuk hidung. Jadi aku dulu yang komedo gitu ya, udah nggak ada semua sekarang. Yang samping-sampingnya ini merah dulu udah nggak ada semua juga. Buat bibir, terus buat wajah terutama ya, dulu yang aku punya noda bekas jerawat yang membandel itu udah benar-benar hilang gitu. Terus aku juga fungsinya untuk sabun ini aku pakain, aku coba buat pasta gigi. Gigi aku dulu apa, gigi aku nih kayak yang walaupun pakai sikat gigi gitu kurang bersih gitu, dan sekarang alhamdulillah lebih bersih, plak-plak itu ikut gitu ya. Terus aku sendiri aku nyobain buat ketiak gitu kan. Ketiak aku kan emang nggak bau sih, cuma aku pakai itu dan kelihatannya lebih cerah gitu ya. Maaf ya, ini inovasi aku sendiri, emang nggak dianjurin atau nggak disebutkan di perusahaan, cuman kan emang kalau bermanfaat kenapa nggak dicoba gitu kan, soalnya enak banget. Maaf aku sabun ini aku buat payudara. Jadi payudara aku setiap aku mandi aku apa tuh namanya, aku pijat-pijat gitu kan. Karena menurut aku yang sekarang ini lagi sangat-sangat mengerikan itu adalah kanker payudara, dan ini fungsinya adalah mengeluarkan racun bakteri yang ada di tubuh kita kan. Jadi aku berharap ini bisa menjauhkan aku dari sebagai perantara gitu, menjauhkan aku dari penyakit-penyakit seperti kanker kayak gitu ya. Jadi aku jarang-jarang sih, cuma emang kalau pas saat pakai itu benar-benar yang serasa lebih sehat, lebih besar gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku tuh pakainya itu aku kan kayak step mat gitu kan. Aku berat badanku tuh
dulu kurus gitu, aku kan kurus, berat badannya kurang, terus aku tuh minum kayak jamu gitu buat menambah berat badan. Nah, tentunya dari kurus ke gemuk itu kan ada kayak pelebaran kulit gitu kan, jadi ya ada stretch mark gitu. Dan aku pakai Amora ini, alhamdulillah lama kelamaan memudar gitu ya. Nah, dan untuk aku sendiri, aku pakai sabun Amora ini terutama buat keluarga aku yang di kampung di Madura sana. Itu tuh lagi musimnya sakit gatal-gatal ya, gatal-gatal dulu alergi makanan gitu kan. Jadi aku rekomendasiin buat penduduk di sana untuk pakai sabun Amora, dan alhamdulillah kata mereka sekali pakai itu langsung kering, langsung gak gatal-gatal lagi gitu ya. Terus yang biasanya punya penyakit alergi kulit kalau misalnya pakai udang atau kepiting gitu kan, sekarang udah nggak lagi. Setelah pakai Amora ini, walaupun makan banyak udang atau kepiting, mereka tetap aman-aman aja gitu. Ini juga bagus tadi kayak luka bakar, terus luka habis sesar ya, yang buat ibu-ibu yang sesar yang jahitannya masih ada bisa nih nyoba ini. Terus luka kayak habis diabetes ya, ada bibi aku gitu, aku anjurin tuh pakai ini. Dia kan punya penyakit diabetes yang udah sampai diamputasi gitu kakinya, terus ada beberapa yang luka yang udah borokan gitu. Jadi aku kasih dia, dan kering ya, alhamdulillah kering, untuk borokannya udah sembuh. Dan ini juga bisa buat bisul, buat kuku air. Buat kalian yang misalnya kan ada beberapa orang yang alergi banget sama sabun cuci ya kan, jadi dianjurin nih kalian pakai ini, jadi biar walaupun kena sabun gitu air cucian nggak bikin kuku air gitu kan. Terus buat kuku bagus, kuku jadi lebih sehat, rasanya tuh lebih bening gitu kan, jadi nggak perlu pedicure manicure lagi ya kan. Terus buat apa ya, dia buat kalau aku sendiri, kalau ibu aku nih yang aku anjurin untuk dia kan kakinya pecah-pecah gitu, dia sering ke sawah nggak pakai alas kaki, nggak pakai sendal gitu, jadinya pecah-pecah kering gitu kan, gatel gitu kakinya. Jadi aku anjurin buat di tumitnya itu, dan alhamdulillah udah mendingan, alus lagi ya, mulus lagi. Terus aku pakai ini juga, sabunnya fungsi untuk buat bayi ya. Kalau bayi itu kayak keponakan aku, dia itu ruang ASI, dia udah 3 tahun ini nggak hilang-hilang, dan dicobain pakai Amora ini baru 1 minggu kalau nggak salah udah mulai memudar ya, tadinya besar gini jadi memudar yang kecil gitu ya. Terus buat ruang ASI, ruang popok, yang biar dede bayinya nggak gatal, nggak rewel kan, pakai selalu pakai sinusal nu Amora ya. Buat yang keringat juga bisa, pokoknya ini dipakai buat semua keluarga, pria wanita bisa semua makanya, tua muda bayi bisa aman banget ya. Ibu hamil terutama yang harus ninggalin krim racikannya, inget Amora ya, jadi harus pakai Amora. Terus dia itu fungsinya seperti misalnya ada yang gatal-gatal atau cacar, nah buat dede-dedenya yang lagi cacar bisa dipakai Amora, insya Allah sembuh. Jadi itu pengalaman aku, benar-benar aku sekarang kemana-mana nggak, udah nggak pakai bedak lagi, udah tanpa make up, tanpa pokoknya udah lepas dari semua, dari bedak pun aku udah nggak kenal lagi sama mereka. Yang aku kenal adalah produk-produk Amora ini, semua produk-produk Amora yang aku kenal. Jadi kalian harus coba juga ya, apalagi sekarang aku lagi boomingnya itu sistem atau kedokteran, dokter kecantikan sekarang itu lagi boomingnya memperkenalkan stem cell. Jadi dia itu fungsinya untuk memperpanjang bulu mata sama alis, seperti yang dilakuin sama artis, salah satu artis Indonesia itu Nia Ramadhani, yang sering ke dokter kecantikannya, dan dia baru setelah 3 kali konsultasi
konsultasi 3 kali treatment baru terlihat hasilnya untuk melentikan bulu mata. Sedangkan kita sendiri punya produk New Amora Beauty Plus Bar yang benar-benar bisa terbukti melentikan dan menghaluskan wajah, membuat glowing. Oke, jadi kalian harus coba ya, harus order ke member resmi PT Dev seperti aku sendiri. Kalau kalian mau order, tinggal WA ke aku ya. Oke, terima kasih. Itu pengalaman pribadi aku dan kalian harus coba karena ini memang benar-benar yang walaupun kita nggak pakai apa-apa tuh kita tetap percaya diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.